Dan Ibu, mohon izin Pak Camat beserta jajarannya, kami adalah tim Country Assessment Team dari pusat yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga. Saya sendiri dari Kementerian Kesehatan bersama dengan Pak Jamal, kemudian ada Pak Wahyu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Ibu Ines dari Kementerian Dalam Negeri. Maksud dan tujuan kami untuk hadir di Kecamatan Sukamulya ini ya Pak Sukmajaya, Sukmajaya ini karena memang sesuai dengan kegiatan yang sedang kita laksanakan, yaitu verifikasi atau monitoring penilaian terkait Asian Smoke Free Award. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Ini sesuai dengan hasil dari sidang Asian Health Cluster yang keempat di Vientiane di Lao PDR, bahwa ada kesepakatan yang ingin memberikan penghargaan atau apresiasi kepada kabupaten kota di regional ASEAN yang memang sudah mengimplementasikan kawasan tanpa rokok, khususnya di 7 tatanan ataupun di semua tatanan yang ada, dan sudah menerapkan mengenai pelarangan iklan rokok di lokasi tersebut atau di kabupaten kota tersebut. Selain itu, selain untuk penilaian juga sebenarnya dalam hal monitoring ini kita juga bisa sebagai kesempatan untuk lebih berjejaring, lebih memperluas atau mempererat kerjasama antar lintas atau lintas program dalam implementasi KTR khususnya di kabupaten kota terkait, kemudian untuk mempererat kemitraan juga. Dan selain itu kita ingin melihat sejauh mana implementasi KTR sudah dijalankan di Kota Depok, dalam hal ini di kecamatan ini. Selain Kota Depok sendiri sudah ada kabupaten kota yang lain, karena memang di tahun ini ada 11 kabupaten kota yang kita harapkan salah satunya nanti bisa menjadi nominasi di Asian Smoke Free Award. Di antaranya adalah Kulon Progo, Klungkung, Sawah Lunto, Padang Panjang, Kota Solok, kemudian Metro, DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Siak. Akan melihat 8 indikator kepatuhan KTR. Yang pertama, ada tidaknya tanda larangan rokok, kemudian ada tidaknya orang rokok, ada tidaknya puntung, kemudian asbak, kemudian tercium atau tidak bau rokok di lingkungan SDIT Rahmania, kemudian ada tidaknya
toko atau iklan rokok yang terpampang ya, ada tidaknya. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.